Ini teknik saya masang galpalum. Bagaimana teknik Anda? Hai sobat, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya Roy JS. Oke ya sobat, langsung saja. Di sini sudah saya persiapkan untuk galpalum yang nantinya akan saya pasang. Oke. Nah, di sini sudah saya siapkan 2 lembar galvalum ya. Karena di sini hanya untuk contoh saja. Perhatikan untuk sudut galvalum ini. Nah, di sisi yang satu ya, di sini ada pongolan seperti ini ya. Nah, yang satunya lagi polos, nggak ada pongolan. Coba perhatikan untuk sobat semua. Sobat semua masih pada bingung cara memasangnya. Nah, dan di sini saya ungkapkan cara pemasangan saya. Nah, oke, yang ada pengolahnya tadi saya taruh di bawah ya, seperti ini. Bisa Anda perhatikan. Oke. Caranya seperti ini ya, yang polos nggak ada pengolahnya kita taruh di atas. Bagaimana kok bisa begitu ya? Karena nah di sini ada tali airnya tuh. Nanti kalau ada air misalkan masuk sedikit ya, bisa lewat situ. Nah. Oke. Oke, di sini sudah saya pasang beberapa lembar galvalumnya ya. Dan ini akan saya teruskan lagi untuk pemasangannya untuk atap galvalum. Jadi sobat semua nggak usah bingung. Nah, seperti tadilah teknik saya untuk pemasangan galvalum. Jadi nggak usah bingung lagi, karena banyak yang memasang tadi yang ada pengolahnya ditaruh di atas. Nah, itu kurang rapi tentunya sobat. Nanti bisa kita lihat untuk hasilnya apakah sudah rapi dan bagus. Oke, setelah terpasang semua, kemudian kita lihat dari bawah ya sobat. Nah, untuk kerapiannya bisa kita perhatikan mana sambungan yang tadi atau sambungan galvalumnya, bisa kita lihat sama-sama. Oke, semua terlihat rapi ya untuk setiap sambungan. Oke kan? Coba lihat yang sambungannya sebelah saja.
Oke, dan sini juga sambungan. Semua terlihat rapat dan rapi ya, sobat. Nah, disinilah teknik pemasangan galvalum saya ya. Nah, coba perhatikan, saya dekatkan. Nah, ini sambungannya terlihat rapi dan bagus. Karena masih banyak yang bingung bagaimana sih yang sebenarnya pemasangan galvalum ya, karena sulit sekali, masih banyak yang bingung. Oke sobat, saya Seri CS pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.